Berarti kita berbagi itu kan semuanya ini ya, hidup ini ya harus berbagi lah ya. Tapi dalam kebaikan ya, berbagi dalam kebaikan. Tolong-menolong dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Alhamdulillah. Tadinya kita mau ngeluarin sesuatu lah, cuma karena pandemi akhirnya kita hold. Pending. Gitu, kita pending gitu. Jadi ada. Memang ada sebuah proyek yang kita kerjakan dimulai dari 2019 akhir. Rencananya memang untuk 2020 awal. Karena pandemi, kita lihat situasi dulu, akhirnya dipending dulu. Ya. Yeah. Karena banyak band-band yang ada masalah, ada ganti-ganti personil segala macam. Kalau kita sih slow, kita slow. Jangan terlalu slow. Banyak drama lah gitu. Maksudnya ya kalau ada masalah diomongin langsung. Ada gimana-gimana diutarain langsung. Dan kita kan juga ngeband udah berbelas-belas tahun.
ngapain sih ngomong di belakang, ngapain sih ngomong, apalagi status tiba-tiba tiba-tiba podcast orang ngomongin siapa, enggak lah, terus ngegiring opini ya. Pokoknya kita berasaskan Pancasila ya. Ya, itu dia, pokoknya kita selalu memang kita di landasan Pancasila pasti kita akan aman. Saat ini gue paling kangen ke bandara bareng, nunggu di boarding, nunggu sarapan di hotel, nunggu di backstage. Cuman ya kita kan kadang-kadang pada saat kita melaksanakan semua itu kan pada saat lagi belum ada pandemi kan kayaknya hal-hal yang biasa gitu. Sampai akhirnya masa pandemi itu kita jadi semua hal jadi kayak ngerasa berharga saat itu. Aduh kangennya bisa jalan bareng, apa segala. Akhirnya semua jadi hal-hal yang menurut kita ternyata semua itu prestis semua gitu, berharga banget semuanya. Kalau Iman itu paling sering jatuh dari panggung. Tiga kali. Iman sering jatuh dari panggung, Sony pernah kesetrum sebelum naik panggung. Terus kita pernah terjebak dalam kerumunan orang tanpa pakai baju. Banyak. Ada juga hal yang paling berkesan itu yang waktu kita manggung di bar di London tuh. Oh iya, di bar The Fly Bar itu kan? Katanya tuh bar itu tuh cikal bakalnya banyak band-band besar yang main di sana. Yeah. Gitu. Pernah juga kita nggak manggung, maksudnya kita mau manggung tapi nggak jadi manggung karena panggungnya roboh juga. Semarang. Jadi itu benar-benar pas beberapa beberapa detik kita sebelum kita naik lah pokoknya. Itu hujan juga ya? Hujan gede juga, itu badai. Berat, roboh, panggung roboh. Jadi untungnya kita belum naik gitu. Coba sepersekian detik aja tuh kita udah naik pasti udah. Emang itu sudah waktunya kita ya sebenarnya. Wah, ya kita juga mau naik, disuruh naik gitu kan. Pas mau naik udah seset, brok gitu. Ya itu jadi ya kita sih langsung ke Pak Supar. Kita langsung makan ayam goreng Pak Supar. Gak jadi manggung kita langsung kuliner. We'll be right back.
takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi hingga nafas tak berhenti. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi hingga nafas tak berhenti. Kan kita harus tetap sehat. Sehat itu dari pikiran. Pikiran itu bisa sehat kalau kita alihkan ke sesuatu yang kita suka, hobi. Ujung-ujungnya kita harus kreatif, makan enak. Dan kita juga harus, kadang ada orang yang merasa dengan kondisi sekarang tuh merasa yang paling terpuruk, merasa paling apa, padahal sebenarnya pandemi ini menyerang semuanya gitu. Jadi, kadang kita ngeliat ada orang yang bisa survive dengan tetap berkreasi, membuat konten, membuat apa, bikin makanan, bikin apa, pekerjaan apa segala macam, mereka juga bisa gitu. Jadi kita jangan rasa yang paling terpuruk gitu, karena semua kena. Jadi intinya tetap kreatif aja. Intinya tetap inilah, tetap ya kita semangat, tetap semangat. Terus juga kita tetap berhusnuzon lah ya, bahwa nanti ke depan akan semuanya akan lebih baik gitu aja. Karena kan ya aku seperti prasangka hambaku gitu kan. Jadi ya kita ya udah berprasangka yang baik-baik aja. Insya Allah ke depannya baiklah. Penting. Ya, dan kita support lah ya. Pokoknya kita support sebisa kita dan semampu kita. Mudah-mudahan Dompet Duafa makin semangat terus dan makin maju terus dan makin banyak kontennya yang bisa mendapatkan jarak. Makin berkah ya. Senanglah dengan program-program lain yang positif, membantu teman-teman yang kesulitan, yang membutuhkan. Kita sih mendukung ya. Karena pada saat dari ini apa menawarkan gitu langsung oke. Okay. Ya kan? Ya kan, apalagi ini kan tujuannya kita buat amal ya. Membantu para korban PHK di masa pandemi. Ya. Itu tahulah banyak sektor semua kena, termasuk kita sih sebenarnya. Ya. Termasuk kita, dan dengan adanya acara ini ya, ini andil kita paling enggak dengan kemunculan Jarox di program ini bisa berkontribusi lah. Berkontribusi. Ya, senang banget lah bisa jadi bagian dari ini. Ibaratnya kita berbagi itu kan semuanya ini ya, hidup ini ya harus berbagi lah ya. Ya kan? Sama-sama demi kebaikan. Tapi dalam kebaikan ya. Iya. Berbagi dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Gitu. Kita memberikan sebuah perhatian kecil ke seseorang juga kalau dampaknya besar bagi mereka kan tuh berbagi juga. Iya. Kita hidup ini nggak mungkin sendiri lah. Kita ini kan hidup bersosialisasi, di mana kita ya benar-benar harus berbagi satu sama lain. Hidup sendiri nggak bisa lah. Kita semakin banyak berbagi, kita akan juga semakin banyak.
Yang penting tetap waras dan juga kesehatan. Maksudnya tetap waras itu ialah jangan kebawa, jangan kebawa negatif lah ya. Jangan kebawa emosi lah. Akhirnya nggak bisa mikir yang benar, kewarasannya berkurang. Padahal di sekeliling kita juga banyak kok orang yang sama. Ini semua lagi mengalami hal yang sama kok gitu. Jangan merasa sendiri. Begitu melihat contoh orang yang bisa survive ya kita coba contoh itu gitu. Intinya mas Abdi tetap sehat. Udah tetap waras, selalu berpikir tetap positif. Ketiga positif dan keempat harus kreatif. Banyak referensi. Kalau ngomong hiburan kita bisa lihat di YouTube. Di YouTube banyak banget orang-orang yang kreatif, bisa belajar dari situ dan harus dimulai. Ya, jadi memang yang penting apa namanya? Yang penting ini kok katanya mangan enak. Ah. Ya kan? Nah, benar. Jadi makannya harus enak gitu ya, harus sesuai gizinya ya. Sesuai gizinya, makan makanan yang sehat. Terus tetap jangan apa ya, jangan meremehkan lah ya. Meremehkan, waspada. Maksudnya kita tetap waspada, tapi ya kita jangan sampai yang ke bawah. Ah ini nggak ada ini nggak, ini kayak gitulah ibaratnya. Nggak boleh kayak gitulah. Kita tetap apa namanya ya, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan diremehkan tentang pandemi ini. Terus ya udah kita berdoa juga dan kita berserah ya, sama Tuhan. Tinggal jalankan protokolnya aja. Hidup bersih, terus social distancing, 3M. Kalau ngomong kreatif gitu, saat ini orang kan kadang terfaktor sama beberapa sosial media. Sebenarnya banyak platform lain yang kalau ngomong menghasilkan tuh ada. Banyak. Menghasilkan. Gimana kita mau kreatifnya aja. Sebenarnya kuncinya emang kreatif doang. Lo bisa nyanyi, lo bisa main bass, lo bisa ngelawak, bisa sulap, bisa masak. Makan aja bisa. Tidur bisa lo sebenarnya. Ngobrol juga bisa jadi sebuah konten. Ngobrol horor, ngobrol cinta, ngobrol apa. Intinya tetap kreatif. Kreatif. Bersama kami, Jerox. Yuk ikut bantu saudara-saudara kita yang terdampak PHK bersama Humanisia Dompet Duafa melalui donasi.dompetduafa.org/keluarga-tangguh atau scan barcode yang ada di layar. Dan untuk lebih jelasnya, kamu bisa membaca keterangan yang ada pada deskripsi di bawah ini. Nah, di bawah ini ya.
video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini, dan subscribe ya. Jadi saksikan aja berbagai musik, konten eksklusif bersama Jerox di YouTube channelnya Juga 24 TV. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya dibagikan. Pokoknya disebarluaskan.